Barcelona menutup bursa transfer musim dingin 2022 dengan kejutan. Setelah sempat melalui drama panjang, Barcelona akhirnya mampu mendatangkan ex-penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Padahal, Barcelona sempat berselisih dengan Arsenal soal masalah gaji. Arsenal disebut-sebut tidak mau ikut membayar gaji tinggi dalam proses peminjaman Pierre-Emerick Aubameyang. The Gunners meminta agar Barcelona menutup semua gaji Aubameyang selama sisa musim 2021-2022. Namun, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Aubameyang akhirnya berseragam Barcelona selama sisa musim ini. Pengumuman resmi masuknya penyerang asal Gabon itu ke skuad Barcelona akan dilakukan pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022, waktu setempat. Kendati belum resmi diumumkan, Aubameyang ternyata sudah bergabung dengan latihan klub hari ini. Hal itu terungkap lewat foto yang diunggah oleh wartawan sport, Tony Juan Marti, di akun Twitter pribadinya. Dia pun menambahkan tulisan yang semakin menjelaskan bahwa Aubameyang telah berlatih bersama skuad Barcelona. Aubameyang memang latihan pagi ini bersama rekan satu timnya, tweet dia. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.